Holyo my friend, di video kali ini kita akan bereksperimen dengan Natalia. Eksperimennya apa? Kalian simak saja videonya, jangan di skip ya. Jangan, karena ini sangat penting buat kalian pemula user Natalia. Oke, kita langsung saja lihat ke preparationnya. Di sini saya bereksperimen Natalia. Biasanya saya bikin build yang nomor 1. Oke, dan di sini saya mau membuat build seperti ini yang nomor 2 ya. Full BOD. Ada satu aja ini BOH. Singkat aja ya coba. Karena ini bagusnya secara 5 detik tidak 5 damage akan memberikan tambahan damage. Jadi kalian ini wajib koordinasi kalian. Dan bagian terpentingnya yaitu emblemnya. Dikarenakan BOD itu item yang paling mahal, jadi kita di sini pasti akan perlu yang namanya duit yang sangat banyak. Jadi di sini saya bereksperimen mengambil emblem yang support, yang mid, yang ketika kalian ngehit hero musuh lawan, kalian akan mendapat 10 gold tambahan selama cooldownnya selama 4 detik. Oke. Ini dengan kombinasi gold line. Kalian harus ambil gold line karena di gold line kalian akan mencapai gold yang tinggi dan juga ditambah ini. Nah, kalian akan cepat mendapatkan duit. Oke, spellnya sudah pasti execute karena kita tidak perlu farming. Dan kita langsung saja coba ke videonya, my friend. Oke, my friend, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita langsung saja beli sepatu, karena tanpa sepatu kita tidak bisa nyeker. Come on, retreat lah Kaldus. Aldus mid lah, kan bawa gini, kan bawa, come on. Kita hit saja karena kita mendapat nice, kita dapat burst blood, lebih baik lagi itu. Hihi, kita dapat gold. Oke, saya execute mati kau. Kita langsung ke build yang kedua, guys. Jalan kena no. Nice. Masuk aja. Okay, nice. Lo. Sabar dulu. Kalian di sini. Oke, kita cari-cari go saja dulu. Nice. Kita ada Estes berani, kita di luar ya.
Mantap kamu ya. Ini bro. Oke. Sampai lupa ambilnya. Oke, gold kita yang teratas. Nice. Wow, dia udah punya stack. Ini bahaya nih kalau kita majuin. Kita auto mati. Bisa aja lah. Ya bingung ya guys. Ya ketahuan dong bro. Ketahuan dong bro. Oke, semua di sana ya. Ya. Kita enggak bisa ngehit nih. Mana caranya nih? Request aja lah dulu. Nice. Kok kita tetap yang teratas. Oh enggak. Dari anak saya cari gini aja dulu. Ini keburu dan ini you. Aduh, kamu ya. Kamu nafsu amat kamu ya. Tuh, gak bisa dong. Bisa cuy. Aduh, mati tim kita bro. Aduh, mati kita, aduh. Kita di stun, bro.
Oke, mantap. Tadi kita dapat si mungkin tapi kelomang saya dapat juga. Sambil ini dulu ya, bersihkan lain ya. Woi, gitu caranya. Apa nih? Sistem kita di bully saat di atas loh. Oke, BOD kita jadi bro. Kita bikin BOD lagi. Dan selanjutnya. Oke, 400. Ini harus di pelajaran. Untung ada ini. Aduh. Hampir mati, bro. Thank you. Wih, mantap nih, ada sih estesnya nih. Dari kejar Natalia kita bro. Bener. Sekarang kita cari dia Natalia. Aduh. Wih, padahal kita pulang loh. Thank you. Oh, dia ngebab nih. Yang dua orang itu saya ngebab aja dulu lah. Nyari gue Giori lagi itu. Tadi dia ambil gue nya. Oh enggak. Kami kucing-kucingan lagi sama si Natalia, my friend. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Kita bersihkan lain dulu. Wow, damage-nya 500 bro. Sekali basic itu 500. Seorang assassin. Maunya balas dendam kita bro, kita nggak dapat balas dendam kita bro. Nice, thank you. Oke, kita sudah jadi 2 BOD bro di menit ke 14. Coba kita cek dia ini, berapa dia kena damage. Berapa tadi ya?
coba mininnya. Apa namanya ini? Oke, ya, sama. Nice. Mati ya, mati. Kita ubah Natalia aja, Natalia. Kok ke nggak mau dia? Di sana dia. Halo, mau pakai? Ah, itu dia. Itu caranya. Come on. Udah 2 BOD nih. Berapa damage saya? Nanti pause-pause aja ya. Natalia. Natalia. Wah, kita di destroy dong guys. Pin, dicari pin. Dar. Kita di kelamang dulu ya guys. Bilang dia no. Aduh, sakit sekali bro. Tadi kejar nih. Ini udah lama. Sepertinya ini sih berakhir nih. Barusan itu sakit sekali damage-nya. Kita lihat ya. Oh, berhasil semua ini. Oke. Thank you for watching di video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Di video kali ini kita bereksperimen Natalia. Dan thank you.